صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام.
Allah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau, maka hasil daripada perkataan ini bahawasanya fardu ain atas tiap-tiap seseorang yang mukallaf itu mengetahui dalil jumali jua, maka iaitu dalil jumali itu kuasa ia seseorang mukallaf itu mengeluarkan dalil, seperti contohnya dikatanya tanda Allah wujud di alam ini, atau alam ini wujudnya Allah ataupun alam ini. Maka tiap-tiap ditanya tiap-tiap sifat 20 ini, maka dijawabnya ini alam. Apakah tanda Allah Ta'ala ini? Ni Allah. Allah ni, Allah ni. Nah. Ataupun makhluk ini, dan lemah ia daripada mengatakan baharu alam ini, dan tiap-tiap baharu itu ada yang membaharukan dia, yakni tiada kuasa menetap ke dalih, maka memadalah fardu atas tiap-tiap mukallah. Dan keluar pada ikhtilah ulama' yang mengkufurkan dia. Maka apabila seorang kita kena ngaji dalil dalam bab akidah, sekadar mana sekadar kita boleh jawab dalil Allah Ta'ala ada alam ini, dalil Tuhan kuasa alam ini, dalil Allah Ta'ala mendengar alam ini, dalil Allah Ta'ala melihat makhluk ni. Tapi dari sudut mana, dari sudut mana, kita tak boleh jawab. Hak ni lepas dah fardu ain? Ya, untuk lepas fardu ain. Manakala kita boleh hura, boleh gapo, hak tu hukum dia dah fardu kifayah dah, dalil tafsili dah. Dalil ijmali ni semata-mata hafal saja, tak faham, tak tahu hukum mana, hanya sebut sahaja. Mana dalil Tuhan ni ada makhluk ni? Dari sudut mana? Tak tahu, tak gapo dia. Ha, tu sahaja nah. Maka apabila orang tu boleh buat mari dalil sekadar tu, maka ia telah keluar daripada perbahasan ulama kata ada jadi kafir seseorang tu kerana ilmu taklid. Nah, dalam ilmu tauhid haram, sepakat ulama kata haram. Kafir kalau tidak kafir, khilaf ulama. Muktamad tidak kafir, tetapi ada pendapat kata kafir. Kuat juga? Ya, kuat juga pendapat kata kafir. Maka mengetahui yang lebih daripadanya, daripada hok fardu fardu ain saat ni. Hok kata tanda Allah Ta'ala ada ni alam ini, sekadar tu saja. Tahu lebih daripadanya itu, yakni menetap ke dalil. Boleh kita tetap ke dalil tu, boleh kita sabit ke dalil tu dengan sifat-sifat mana-mana. Dikatanya bermula alam ini baharu dan tiap-tiap baharu itu ada yang membaharukan dia. Ni boleh tetap dah tu dalil. Dalil lagu ni kemah-kemih dah tu. Atau dikatakan alam ini mungkin. Maka tiap-tiap yang mungkin itu ada baginya yang memperbuatkan dia. Atau dikatanya alam ini mungkin baharu. Dari sudut tiga sudut. Ada kata dari sudut mungkin dia, ada kata dari sudut baharu dia, ada kata dari sudut mungkin baharu dia. Maka tiap-tiap mungkin baharu itu ada baginya yang memperbuatkan dia. Maka mengetahui akan yang demikian itu fardu kifayah. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetap ke dalil. Yakni mendatang ke dalil, mensabit ke dalil dalam bab ni mesti ada seorang dalam setiap tempat. Sekadar mana satu tempat itu dua marhalah. Dan menghurai ke syubhat. Syubhat ni kesamaran ahli bid'ah yang mendatang ke syubhat pada agama. Ahli bid'ah ni ngamalah. Bermula daripada Mu'tazilah, pecah jadi Jabriyah, jadi Qadariyah, jadi Mujassimah, jadi Musyabbihah, jadi Hasyawiyah, jadi Mu'attalah, jadi Murji'ah, jadi macam-macam kumpulan pecahnya Syiah saja tu banyak dah.
Maka benda-benda ini, kumpulan-kumpulan ini telah difatwakan oleh ulama tidak ada zaman Nabi. Dipanggil ahlu bid'ah. Orang-orang kumpulan-kumpulan yang tidak wujud di zaman Nabi dan akidah mereka tidak wujud di zaman sahabat. Nah, itu ahlu bid'ah. Maka ulama menjawab bermula daripada munculnya kumpulan Mu'tazilah, maka ahlu sunnah mula menjawab perbahasa-perbahasa dalam ilmu akidah dan memanggil mereka semua sebagai ahlu bid'ah. Maka mesti ada orang lain yang boleh menjawab orang-orang yang mendatangkan keraguan di dalam bab akidah kepada masyarakat. Sekarang kita tengok YouTube, kita tengok Facebook. Benda tu biasa ya, tapi ada orang yang mendatangkan keraguan, mendatangkan syubhat kepada kenyataan tertentu, nyebabkan orang jadi keliru. Rasanya tak keliru, tapi dia keliru, dia duk cane, akhir sekali jadi habis pula belako. Maka kena ada orang yang boleh jawab. Mesti ada dalam dua marhalah. 80 kilometer tu mesti kena ada. Maka adalah tiap-tiap satu orang yang alim. Siap orang yang alim pada satu orang alim. Itu jangan lebih daripada dua marhalah. Mestilah antara dua orang alim tu jangan jarak 90 kilometer. Orang alim ni duduk sini, orang alim yang kedua jangan lebih daripada 90 kilometer. Yakni dalam satu dalam kawasan 90 kilometer persegi mesti ada seorang alim boleh jawab. 90 kilometer pula ada orang alim boleh jawab. Ada ke tak berlaku sini? Cukup tak 90 kilometer seorang, 90 kilometer seorang? Maka manakala ada tiap-tiap satu tempat seorang yang mengetahui, nescaya lepahlah berdosa isi negeri itu, lepah kawasan 90 kilometer tu. Dan jika tiada seorang jua pun, tak ada ataupun ada lepah pada 100 kilo tu baru ada, sudah dia patut 90 kilometer, 90 kilometer jangan jarak. Berarti satu 90 kilometer tu dikuasai oleh seorang-orang lain. Ikutlah pondok ko, bukan pondok ko. Yang penting ada orang boleh jawab dalam bab isu tauhid. Nah. Jua. Kalau tak ada lah ke mana? Nescaya berdosalah sekaliannya. Berdosa habis tok imam, tok bila, tok siok, tok mufti, tok qadi, habis pensyarah, orang you, orang pondok, semua berdosa habis, tok guru, kau dia semua berdosa habis. Kalau tak pandai dalam ilmu tauhid. Nah. Berdosa? Ya, berdosa. Saya tak curi pun, saya senyap di atas surah sore. Surah sore itu dosa juga. Sebab apa? Kerana awak tidak ada usaha nak melepaskan fardu kifayah pada satu kawasan. Dosa berlaku. Nah. Ini, orang nak pergi ngaji, lari 20. Nah. Anak-anak nak pergi ngaji, lari 20. Pas apa dia pula nak lepaskan fardu ain masyarakat. Galik nak buat kicak cukur berah tu ya. Ingat fardu kifayah. Ngaji fardu ain ni tak ada kifayah. Ngaji agama ni tak ada fardu kifayah. Kita kena tekel juga fardu kifayah, buat helikopter, buat gapo. Lepas tu agama ni selerok takut tak reti apa ni. Kena. Maka wajib sekalian ahli negeri itu belajar. Apabila berdosa lagu tu, wajib. Siapa dia yang balik dalam kawasan tu, anak mufti ko, anak tok qadi ko, anak wahabi ko, wajib kena mengaji tauhid lagu. Biar lepas. Ikutlah anak siapa dia pun, asal saja orang Islam, wajib kena lepas ke fardu kifayah pada satu tempat tu. Belajar hingga dapat seorang yang boleh menetapkan dalil dan menghuraikan syubhat yang didatangkan oleh orang-orang mulhidah. Mulhidin, orang-orang yang tidak ada agama. Nah, mulhid dipanggil nah. Berkata ia, berkata orang mulhid, contohnya antara akidah orang mulhidin ni apa dia? Bahawasanya arak bagi alam itu baharu. Arak bagi alam itu baharu. Alam tu kodim, arak dia sahaja baru. Nah, alam ni langit bumi ni kodim. Hok berubahnya sifat dia sahaja. Nah. Contohnya bumi, tumbuh pokok sampai 100 tahun hancur lebur, naik pula
Sifat dia tu berubah baru semacam, tapi dia tu koding. Ah, sudah. Alah ni koding, koding, tetapi sifat dia saja baru. Ah, sudah pening. Tetapi tiada awalnya. Oh, tak ada awal. Bila bermula? Memang lagu ni dah. Patu ada tak ada, ada tak ada ni manusia ya. Manusia, binatang ada tak ada. Langit bumi ni kan gitu. Ya dulu yang mencewa kita lagu tu dah. Tok nenek kita gitu. Maka hak tu koding, hak isi dia saja tak koding. Ha, sudah jadi pening lagu ni. Dah dia apa? Sebab dia tanya orang lama pun langit dok lagu tu. Matahari dok lagu tu. Koding berkali. Patu hak barunya makhluk cipta manusia ni, hak ni hak baru. Bertukar ganti, bertukar ganti. Hak alam ni koding. Ah, sudah pula. Pening. Padahal alam ini makhluk juga. Dia jadi pening gitu. Sebab apa? Pemandangan mata dia. Dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan yang sesat. Banyak lagi macam-macam dalam bab akidah sesat lah ni. Macam-macam. Maka kena ada seorang yang alim boleh jawab semua syubahat-syubahat kesamaran yang dibawa datang oleh kumpulan-kumpulan ni. Biar boleh jawab. Nah, masalah dia terima atau tak terima suku pasar, kita kena jawab. Seperti syubahat yang ditatakan oleh Mujassimah. Apa maksud Mujassimah? Menjisim ke Tuhan. Melembaga ke Tuhan. Menetap ke sifat-sifat, ciri-ciri lembaga bagi Tuhan. Gapo dia? Bertempat. Ha, maknanya melembaga ke Tuhan. Saya tak ayat Tuhan berjisim. Siapa dia berani ayat direct lagu tu? Cuma saya ayat Tuhan itu bertempat. Bertempat ini ciri-ciri bagi jisim. Saya tak kata awak ni bodoh tapi tak anda baca. Tu sifat-sifat bagi bodoh. Tak reti menulis, tak tahu apa. Saya tak kata awak bodoh, tapi saya kata lagu tu. Tidak konstitusi ciri-ciri dan sifat-sifat orang bodoh. Kita tak kata Tuhan jising, tapi Tuhan itu bertempat di atas. Ah, kecik gapo lagu ni. Nah. Maka Tuhan maka antara kumpulan sesat adalah Mujassimah. Nah, Mujassim menjisim ke Allah Taala. Berkata mereka itu, ilah itu berdiri dengan sendiri. Ilah ni Tuhan. Ilah. Itu berdiri dengan sendirinya. Tuhan tu berdiri dengan sendirinya. Dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendirinya itu jisim. Ah, nyawi ta'rif Tuhan tu jisim. Betul. Kalau jisim betul. Maka mabi nafsih itu dipanggil jisim. Benda yang berdiri dengan sendiri. Basika. Gapo dia lagi? Hak benda hak boleh diri sendiri. Ikutlah basika, kereta, motor, manusia, tu jisim. Bapa? Sebab apabila kita sebut manusia tak perlu gambar munggo lain. Gambar ke rupa manusia jelah dah. Tapi kalau kita gambar kita sebut keras, lembut. Kita tak boleh gambar ke keras lembut kecuali kena gambar ke lembut di kain baru kita faham. Keras di seming, di tiar. Hak tu dipanggil sifat. Maka sifat itu arak dipanggil maqam bi ghairih, benda yang berdiri dengan orang lain. Maka sifat tak boleh gambarkan dengan dia saja-saja. Tapi kalau jauhah, kalau jisim, maka boleh gambarkan dia. Kipah gambar. Tapi kalau bulat tak boleh, mesti kita kena gambar di bola kau dulu mesti kena tu. Itu maksud. Maka dia kata apabila Tuhan berdiri dengan sendiri, berarti Tuhan jiring. Sudah nyawi masuk kategori makhluk, sipir makhluk, buku makhluk, wak masuk Tuhan cerita dalam itu juga. Ngaji matematik, tiba-tiba tu ambil sejarah hantu dalam itu. Tidak kau pelik cerita ni. Matematik, sudahlah apa-apa tu ambil sejarah, geografi apa dalam itu, apa semuanya. Maka sipir benda yang berdiri sendiri ada tempat itu jiring betul, tapi itu jiring bukan Tuhan. Tuhan itu bukan jiring dan jising. Kita mengaji dah. Maka dia kata bila lagu tu Tuhan ni jising. Mujassima, Tuhan itu berjisim. Jadilah ilah itu berjisim, Tuhan itu berjisim. Tahu pak dia kata lagu mana? Ulama dia kata ke mana? Tuhan itu berjising. Tinggi dia 90 hasta. Siap sebut tinggi dia. Lebih kurang tinggi ni. 90 hasta. Lebar dia lebih kurang 4 hasta.
Gininya sebut ya Rabbi. 7 hasta lebar, 60 tinggi. Neh, gitu-gitu. Pelik sungguh. Berjising, berjising. Ada tangan, ada muka, ada kaki, ada gapo. Setengah-setengah sesek mujasimah tu kata, kita lah ni nak tunggu Tuhan ni jatai kotino sebab tak sebut zakat kafarah. Ada riwayat kata, kita nak tahu sebab tak sebut janggut kau tak berjanggut. Tu saja. Masalah dari sudut kata Tuhan tu berjising, ada belakang dah. Mata ada telinga, habisnya sebut belakang. Maka puak-puak mujasimah tu laku tu. Berpegang teguh dengan pahamnya dia. Maka mesti ada orang menyebutkan kesesatan kumpulan dia. Nah. Orang ni orang jual kedai kopi dok. Orang ni orang jahil dok. Orang ni orang belajar. Tapi belajar tak sapa kepada kebenaran, tak sapa pengajian ahlu sunnah wal jamaah, ngaji cara zahir-zahir. Nah. Maka nampak rupa orang agama tapi pahamnya dia sangat pelik. Mujassimah. Mujassimah ni bukan orang jahil. Orang belajar. Piyuh atas palo. Serebel atas palo. Mujassimah. Mu'tazilah. Pakai serebel. Mu'tazilah. Pakai jubah. Mu'tazilah. Tahajud malam. Mu'tazilah. Menangis tangan tahajud. Mu'tazilah. Baca Quran. Mu'tazilah. Puasa. Tapi sesak. Apa? Ilmu dia sesak. Perangai dia. Dakwah orang masuk Islam 70 ribu. Sesak. Kalau kita Mu'tazilah hidup zaman kita pakai siung tangi ambil air tawar. Suruh basuh kereta, basuh helikopter. Orang khamak benar. Nunggu poso, gapo dia bangun tahajud apa. Jangan tertipu. Pakai jubah, pakai serbai, kop gapo. Kecek tasawuf nampak senyap atas surah gapo dia. Mujassimah. Apatah lagi hok jenis tak akan jubah, tak akan serbai, pakai topi sudu. Oh, lagi berat-berat. Orang dulu sesak tapi pakaian masya Allah. Dulu agama kuat pegang, beramal kuat, ilmu ada. Tak kena juruh tapi ia sesak juga. Lah ni dahlah sesak, jahat dah pula. Lipat orang, kianat orang, fitnah orang. Pakaian sunnah tak ada sebutin abuk. Berat sungguh orang lah ni. Orang dulu setara tu pun ulama kata sesak lagi. Jangan tertipu, jangan tertipu. Jadilah ia berjisim, maka tu. Maka adalah perkataan ini sesak. Perkataan ini sesak. Perkataan kata Tuhan itu berjising itu sesak. Apa maksud sesak? Masuk dalam neraka. Kekal tak kekal, kafir tak kafir. Ahlu sunnah sangat berhati-hati nak menyatakan orang itu kafir. Tetapi sesak? Ya. Apa maksud sesak? Masuk neraka? Ya. Berdosa? Ya. Fasik? Ya. Kafir? Tak. Tak berani. Haram? Yo. Tapi kafir dok. Ada yang kata, kalau Wahabi tak kafir dok lawan gapo dia dia. Nanti tunggu kafir dulu. Tak syarat tunggu kafir, sesak ni. Lagu tu. Maka adalah yang demikian berkehendak kepada ada orang yang menolak perkataannya yang boleh mengalahkan dia. Mesti ada orang pandai. Jadi kita orang belajar ni kena sahutlah cabaran. Kalau tidak kapung kita berdosa habis. Kapung kita hok ni sore, hok ni sore, hok ni sore. Badi arak. Maka ramai badi arak gosok kali berterak belakang. Tak erti apa. Berdosa juga. Seperti bagai yang dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri. Ini cerita. Cerita ni kita baca biasa gitu. Ada. Ceritanya asalnya zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika kecil dipanggil Nu'man. Nu'man nama dia. Ada seorang guru dia antara ulama pada masa tu yang sangat masyhur dan sangat sesepuh. Tok guru tua nama Hammad. Ni cerita dia dengan guru dia. Abu Hanifah pada masa belajar ni kecil-kecil lagi. Tetapi Allah Ta'ala nak muliakan seseorang kecil tetapi ilmu dia masya Allah. Dihikayatkan cerita. Dalam kitab ni ada cerita. Sebab tu orang pondok banyak cerita. Kecek sikit ada cerita. Kecek sikit ada cerita. Sebab dia kitab dia pun lagu tu juga. Kecek sikit ada cerita. Kecek sikit ada cerita. Dia tak straight point.
Tak ada istilah pelat-pelat. Nama anjakan paradigma. Oh tak ayuh tak kecek lagu tu. Nampak macam bijak tapi bodoh suasana panggil. Eh. Orang dok tengah orang kampung dok kecek buat benda tinggi-tinggi akhir sekali tak faham apa orang. Jadi kecek cara orang kampung, cara nak betul ke masyarakat, koda tarah akal dia. Maka kena selit dengan cerita-cerita. Kerana kadang-kadang manusia yang tak ingat masalah. Tetapi cerita yang beringat. Maka dalam cerita tu ada pelajaran. Ada ilmu yang diselit dalam tu. Kadang-kadang cerita pelajaran secara tidak formal dipanggil. Dengan bentuk cerita-cerita. Maka manusia ni suka dengan cerita. Sehingga ke dalam Al-Quran sendiri pun ada menyebut cerita-cerita. Kalau dah cerita tu tak ada pedah. Nah secara Al-Quran tidak akan mengisi benda-benda yang tak ada pedah. Bahkan Allah Ta'ala sebut cerita itu boleh menguatkan hati seorang mukmin. Semata-mata mendengar cerita-cerita Nabi, cerita-cerita apa, boleh menguat. Nah, apa yang kami cerita daripada cerita dulu? Manusabbitu bihi fu'adak. Apa yang dapat menetapkan lagi hati kamu, wahai Nabi Muhammad? Fu'adakah kah rita pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun nak dengar cerita juga, kita tak sih dengar cerita. Ah, sia-sia kau. Kita ni gapo ayat cerita. Ha, nama. Selalu nampak macam tak ada pedah lalu kalau ulama karel. Kalau dia karel, oh. Setiap perkataan itu ada makna dia selalu. Nah. Kalau ulama tu karuk selalu. Barang yang dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri. Dahri ni orang yang berfaham kita ini mati bukan kerana Tuhan tapi kerana masa ya. Dahrun maknanya masa. Yakni kita ini hidup, mati, muncul kumpulan ni, hancur, timbul pula, bangunan ni naik, turun, rumah semua ni, hanya yang merosok ke itu hanya masa. Apa dia mau mati? Muka lama dah ke duduk. 60 tahun mati. Ya. Standard lah tu. Jadi yang mematikan itu masa. Lama perjalanan hidup mati. Mari hok baru pula. Apa awak muncul? Oh, yang tak ada, mari naik pula baru. Gitu. Ha, maka tabi'i lagu tu. Tak ada yang menciptakan dahri dipanggil. Seorang-orang sesat yang berfaham dahri. Datang ia pada zaman Hamad guru kepada Imam Abu Hanifah. Dan menuntut akan segala ulama berhujah ia dengan... Berhujah. Ajak debat. Dengan ulama-ulama. Gi di Kupoh, gi Basrah nu, gi di Iraq. Gi berdebat. Maka berdebat-debat katanya kamu kata Allah Ta'ala ada. Maka mana kalau ada betapa tiada tepatnya. Mu kata Tuhan ada. Mana dia? Pok mu kata Tuhan ada tapi tak ada tepat. Eh aku tak nampak lagi. Benda ada mesti ada tepat. Nah, hatta mikroorganisma pun. Nah, perlu kepada tepat. Nah, hatta virus pun perlu kepada tepat. Hatta debu pun. Nah, maka perlu kepada tepat. Tak mungkin. Ada. Okay, okay, cek kau dia. Nah. Oh, tak mungkin Tuhan tak ada tepat. Hatta mikroorganisma pun nah, pun perlu pada tepat. Pas Tuhan ni mikroorganisma kau. Dia mau nak kiah apa dia? Supo Tuhan dengan ciri-ciri mikroorganisma. Ha? Kau apa dia? Setara tu ya Tuhan. Ha? Virus. Kau apa dia? Macam-macam orang okay. Eh. Tiada tepat, tak boleh terima. Dahri kata. Tuhan ada tak ada tempat. Maka tiada ada satu pun yang maujud. Melainkan ada tempatnya. Ha ni kata-kata dahri. Benda ada mesti ada tempat dia. Kemudian bertanya ia adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang. Maka jauh-jauh semua kalah berlaku. Akhir sekali dahri itu tanya. Ada lagi kalau ulama demo hok kata bisa hok agama Islam. Maka sahau orang banyak kata orang ramai kata ada, ada lagi. Siapa dia? Iaitu Hamad As-Sadah. Tok guru pada Imam Abu Hanifah. Nah, ha, dia ni orang tok guru tua pada masa dia ni Hamad. Maka berkata ia hai khalifah, khalifah orang Islam pada masa tu. Hadir olehmu akan dia pada aku supaya berkata ia sertaku. Panggil Hamad tu. Mu kata ada ulama mu lagi aku nak debat lagi. Orang lain kalah belaka. Maka menyerulah khalifah akil Hamad. Panggil khalifah panggil Hamad. Mari. Sudah. Tok guru pada Imam Abu Hanifah pada masa. Maka berkata Hamad. Tangguh olehmu akan daku malam ini. Gini ya. Nak debat tak, malam ini tak boleh. Ya. Esok pagi. Mana? Malam ini tak ada. Ambo nak siap juga. Nak prepare juga.
nak berdebat ni kalau-kalau habis tu hamba hok paling tua sekali, tok guru sepuh kalau kita gak adi putera lah. Hok biasa sekali guru pada wali songo. Nah, guru pada adi putera hok tu rebah gak. Malulah orang Islamnya. Nah. Maka hamba pun kata tangguhlah pagi esok. Malam ni tak boleh lagi. Nah, hamba nak baca nak study ni sudah mikir dah ketar dah. Orang lain kalah belako. Orang lain senyap tak kata apa dia. Pakai serba saja, pakai jubah saja berdebat kalah. Ah, sudah. Kadang-kadang kita ni benar tapi kadang-kadang tidak ada hujah kalah kita. Sekalipun kita bukan kata apabila dah hari berdebat dengan orang Islam tu, orang Islam tu salah dah dok. Tapi kerana tak boleh wihujah, maka nampak kalah. Kalah tak bukan kata sesat dah. Kadang-kadang orang kalah masuk syurga. Kadang-kadang orang benar masuk neraka. Bukan benar dan kalah yang kita cari. Tetapi tak boleh perdebatan. Apa dia tujuan dia? Cari kemenangan. Bukan cari kebenaran. Cari kemenangan. Bukan cari kekalahan. Maka tujuan berdebat bukan adalah kebenaran. Ya. Kemenangan. Itu malam. Kalau tidak, dia tidak akan berdebat. Tak kalau berpagi-pagi datanglah Abu Hanifah. Apabila malam tu biasalah. Pagi esok maka Abu Hanifah biasalah nak mari ngaji dengan tok guru dia mari pagi-pagi. Dan adalah ia kecil lagi pada masa tu, kecil lagi ngaji. Maka melihat ia akan hamat gurunya itu marhum, yakni dalam duka cita yang sangat. Maka bila lagu tu tengok pagi-pagi dia tengok tok guru dia tak ceria. Sekala nyanyi lagu dandut juga, lagu mana mana tok guru dia ni nak senyap ya. Tak suka, tak ceria. Kau sakit ke apa dia, tok guru dia? Maka bertanya Abu Hanifah akan dia, apa sebabnya? Bapa tok guru, nampak tak ceria hari ni? Sekala tok guru pasal radio-radio juga. Apa dah? FNM kau, apa dia kau dah? Ha, ikutlah radio apa dia. Sekala nampak ceria, guana hari ni nampak sungguh, nampak tak ceria. Maka berkata ia, hamak betapa tiada aku duka cita. Dan telah menyeru oleh khalifah akan daku berhujah serta dahri. Aku tak sedih lagu mana. Khalifah panggil. Semalam. Dia nak debat. Panggil suruh aku debat dengan dahri. Dahri. Kalau ni sohul. Dok-wak goni. Dok-dok. Debat ngorek selai habis. Maka dia nak suruh debat. Jadi aku minta tangguh semalam. Tak ada kata. Pagi ni nak pergi ni. Belai-belai lagu tu. Belai-belai dok tengah sedih. Dok mikir lagu tu. Dan telah menghimpunkan segala ulama. Ia pun habis segala ulama. Dan aku lihat semalam dalam tidurku. Berkali. Kalau kita agak letih sangat kau gamo, mepi dah. Letih sangat. Ngega. Ngeganya aku satu penglihatan yang sangat mungkar. Aku tengok cerita tahulah. Mepi mengaruk dah tu. Aku letih sangat dah tu. Mepi hok benda mungkar. Maknanya benda yang menakutkan okay, kata. Maka berkata Abu Hanifah. Abu Hanifah kata, apa iya mimpi gapo tok guru? Katanya, kata Hamad, aku lihat ake satu dusun, satu kebun yang sangat luas, lagi berhiasan, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Dalam satu kebun yang sangat indah aku tengok, maka ada satu pohon yang sangat besar, comel indah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung saat ni, dusun saat ni. Nah, keluar daripada hujung kampung itu babi. Babi ni, perkataan babi. Tak ada perkataan depan, babi saja. Keluar babi saja nah. Babi tubik. Maka memakai akan buah kayu pokok comel saat ni, babi tu mari makan habis daun-daun dia hok comel-comel saat ni. Maka makan buah kayu dia, daunnya, cawangnya, ranting dia lah. Hingga tinggal batenya, tinggal batai usul dia, tinggal batai saja. Lainnya kekoh habis. Maka apabila dia nak makan batai pohon-pohon hok comel saat ni, maka keluar daripada pohon saat ni, akar pohon saat ni, satu rima, seekor rima lah sini. Seekor rimah mari kok celoh akar. Maka ditangkapnya akan babi itu. Rimah tu kekoh babi itu. Dibunuhnya. Mampuhlah babi itu. Maka aku mimpi gapo tak tahu babi lah rimah. Aku dah tengah mimpi. Maka berkata Abu Hanifah bahawasanya Allah Ta'ala mengajar akan daku ilmu ta'bir mimpi.
Nah, ilmu nak mentakbir ke apa yang kamu tengok dalam mimpi tu, aku boleh hurai ke maksud dia. Maka mimpi ini baik, kita jahat bagi seteru. Ambo nampak mimpi ni ada alamat baik bagi kita, ada alamat buruk bagi musuh kita lah ni. Dahdahri tu lah. Nah. Maka jikalau engkau izinkan bagiku pada takbir, nescaya aku takbirkan dia. Kalau Tok Guru izin, ambo nak royak cerita. Nak takbir ke mimpi Tok Guru tu. Maka berkata Hamad, takbir ke? Ya Nu'man. Wahai Nu'man, ha, ayat cerita. Mung kata mung pisau mari ilhai wahyu apa. Dewa sayak labuh mung kata. Ha, tercerah takbir. Maka berkata ia Nu'man. Bermula dusung yang luas itu lagi berhiasa itu agama Islam. Satu kebun, satu dusung yang sangat indah itu digambarkan seperti agama Islam kita. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama-ulama. Pohon kayu, hok buah-buah banyak rendah-rendah ni. Hok comel-comel pohon-pohon sat ni adalah ulama-ulama di tempat kita lah ni. Dan asal yang tinggal lagi itu engkau. Lepas tu, apabila tu babi tu dahri, marilah kekoh pokok-pokok yakni ulama-ulama tinggal batal. Batal tu mu wahai guruku. Hamad dia kata. Dan babi itu dahri. Maka Tok Guru tanya, "Pah Rima tu siapa dia?" Dan harimau yang membunuh akan babi itu. Ambo. Ha, oh, eru dalam cerita ni. Oh, jadi cerita. Kenapa? Maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Katanya Abu Hanifah, Tok Guru sanggup. Gi Tok Guru. Lepas kita makan nasi, makan roti canai, makan gapo, kita gi, kita janji dengan dia. Kita akan bersama Tok Guru. Mana? Kita ikut Tok Guru. Oh, Tok Guru dia pun naik seh. Ada kata beratnya makan pung di anak murid lah kali ni aku ni. Maka dengan berkat hemoh engkau, semangatmu dan hadroh engkau. Oh, minta berkat Tok Guru dia. Hemoh semangat Tok Guru dia dan hadroh kamu ni. Ingatkan kamu dengan Tuhan, kedudukan kamu di sisi Tuhan. Berkata sertanya, aku akan berujuh dengan dia. Dan aku lazim ke hujuh. Aku akan lawan dengan hujuh. Maka sukalah Hamad. Sukalah ada rewi. Dia panggil apa dah? Sokongan moral. Biarlah kita nampak budak tapi sekurangnya ada juga wi sokongan moral. Ni mapuh pacirah. Ambo dah lah naling. Mapuh lagu tu. Kau naling. Jadi suding. Hei hantua. Hei hanjabak. Berat lah. Tak ada apa. Dan berdiri keduanya. Ketika itu jua kepada jamek bangun gi ke masjid jamek, masjid tempat orang kopur ramai-ramai. Maka datang khalifah dan berhimpun segala manusia pada majlis Hamad. Orang janji dah ni. Contohnya pukul 9. Oh sapalah mari Hamad. Dan berdiri Abu Hanifah di hadapan guru dia. Duduk depan guru dia. Dan di bawah sarai dia, Tok Guru dia duduk atas macam kursi gitu. Imam Abu Hanifah duduk bawah. Nah. Pegang selipar Tok Guru dia. Kecil sama tinggi dengan lutut dia. Nah, dah Tok Guru dia ada atas gitu, sare atas katil gitu, atas tempat tinggi lagu tu. Abu Hanifah duduk depan, duduk bawah pegang selipar. Memegang kaus gurunya dan kausnya. Kaus ni kasut lah. Selipar. Nah, capa. Pegang capa Tok Guru dia, pegang capa dia. Nah, law ni pegang capa pun syirik dah, tak ada gapo. Nah, memuja guru, taksub kepada guru. Nah. Maka datanglah dahri. Dahri pun naik. Oh, tunggu. Naik ia ke mimbar. Naik mimbar. Hamad duduk bawah. Abu Hanifah duduk bawah lagi. Pergi kasut. Dahri naik. Pop-pop. Atas mimbar. Tempat tinggi pula. Dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soalanku ini? Siapa dia nak jawab soalan hamba? Maka sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Tanya olehmu. Maka kata Abu Hanifah, kecil je pakai selipar. Orang tua tak bunyi. Orang muda kecil pula bunyi. Ha, nak tanya gambar dia? Ha, royak, tanya, tanya. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan... Apa tu? Akan apa? Ha? Akan tanya kamu. Maka berkata dahri, tak apa aku boleh jawab. Orang nak tanya gambar dia, aku jawab. Maka bertahri kata, siapa engkau hai kanak-kanak? Eh, ulama' segebel besar-besar. Lengih baju labuh-labuh.
PhD, PhD pula kau pula. Ada pakak, wali-wali, kodi-kodi. Aku lawan belakang kata. Mau jawab budak kecil. Ngaji buah pohon pisang mana kata. Boleh jawab kau dia. Ah, maka katanya Abu Hanifah kalulah ilmu diserbah, kalulah ilmu dijubah. Ambo pakak di keldai ni secara keldai jadi alim. Dah. Serbah tak menunjukkan alim. Jubah yang labuh-labuh tak menunjukkan alim. Follower yang ramah-ramah tak menunjukkan alim. Ngaji yang lama tak semestinya juga alim. Kadang-kadang awak kenalin orang ya. Nah, ngaji tu gerung tengok. Nah. Maka katanya Imam Abu Hanifah aku ni kecil kanak-kanak pergi selipar ya kejap aku. Tapi mainnya tak bawa lah. Mainnya sodok tak bawa lah. Nak berat lah je. Yang bawa selipar tak kuru dia. Jadi orang nampak lho. Bawa selipar. Duk main gapo dia. Dia kata, hei kanak-kanak engkau berkata serta aku. Beberapa orang yang mempunyai umur yang besar-besar. Orang ada pengalaman lama mengaji gapo. Dan mempunyai kain. Kain yang kemegahan. Pakai-pakai hebat-hebat. Pakai jubah. Pakai wali, pakaian ulama belako dan tangan baju yang luah-luah. Ho, tangan baju jangan boleh buat masuk saji. Saji, tahu dak besar saji ni? Saji ni. Maka orang dulu koh aling koh luah. Koh aling koh luah. Nah, ha menunjukkan ke alim. Kalau hok spek ni. Maka dia kata orang hok debat dengan aku semua ni, tangan luah-luah, serba besar-besar, ngaji lama-lama, umur tinggi, umur banyak-banyak. Khamat belako doh. Nah, ha. Lemuh mereka daripada aku hak tu lemuh. Tapi tak boleh lawan ambo tengok. Bangga orang kafir. Nah. Maka betapa engkau berkata serta aku serta kecil umur engkau dan hina diri engkau. Nah. Mu nak kecek dengan aku. Tak tahu aku tak reti nak kecek. Pergi selipar. Mu tak bawa sodok, dok main sodok ko, dok main haji ko, bodoh. Dok main saidina ko. Deh, oh pelik sungguh nak berlawan dengan ambo. Tengok manusia ni. Maka berkata Abu Hanifah. Ni Abu Hanifah ni. Jaguh di dalam berdebat. Abu Hanifah ni. Pengasah kepada pekoh dunia. Siapa dia mengaji pekoh sekarang. Pahala mesti naik kepada Imam Abu Hanifah. Dia pengasah pekoh. Nah, pekoh ni. Abu Hanifah nama dia. Dia kalau dia berdebat. Macam ni dia tengok tia ni. Tia ni. Dia kata amun nak kata tia ni mah. Orang kata tia ni batu. Dok amun nak kata tia ni mah. Dia boleh buat mari hujah siapa kata weh mah rupanya. Ambo tak perasa. Nak kata bijak tak bijak, dia putar-putar je buat mari hujah siapa orang sekali kata mah rupanya. Weh ambo tak perasa. Tengok padahal batin semeng. Tapi kerana pintarnya dalam berdebat, dia boleh kata mah. Dan benar kalau dia berhujah orang kata mah. Ha sudah. Sekalipun dah tu semeng, tapi jadi usuk kali orang kata weh salah aku selama ini. Rupanya mah apa ni. Ha. Bisa tak bisa dia dalam berdebat. Kita. Kok betul dah pun tak bisa juga. Maka berkata Abu Hanifah. Tiada menaruh oleh Allah. Akan ketinggian dan kebesaran itu. Kepada orang yang mempunyai serbah yang besar-besar. Bukan ilmu duduk situ. Nah. Kok serbah besar tu Bengali. Nah. Kok serbah besar tu muka lain. Bukan ilmu. Memanglah pakaian itu sunuh tetapi tak menunjukkan ilmu. Dan yang kain yang kemegahan pakai-pakaian hebat, pakaian ulama, pakaian begini, pakaian berapa. Bukan ilmu. Betul benda tu pahala. Tetapi bukan menunjukkan ilmu. Dan tangan baju yang luah-luah. Oh berat kalau tidak opera Cina. Penuh baju dia besar lagi. Tetapi ditaruh akan dia bagi ulama. Ilmu itu diberi kepada ulama. Seperti firman Allah Ta'ala. Wallazina utul ilma darajat. Tuhan akan beri kepada ahli ilmu itu darjat, pangkat dan ketinggian. Nah, ahli ilmu ni macam-macam. Ada pakai yang biasa saja. Bukan menilai dari sudut luar. Mati dah hujah dia. Malu dah. Malu dah. Nah, saat ni dah hari dia kata duduk serbah. Budak kecil mampu dia patah lagi. Tak sebut soalan lagi baru mampu. Ya segala tu. Macam ai, muka demo starting debat tu kena dah. Tak ada gapo dia lagi boleh pak sirat dah bang. Nah. Dia panggil kau kekal hemora. Semangat jadi oh jatuh-jatuh dia punya kau tu dia nah.
Mereka yang didatang ke ilmu itu mempunyai beberapa darjat. Maka kata ia, engkau yang menjawab akan soal aku. Maka kata Abu Hanifah, bohkah? Aku jawab akan soal kamu dengan taufik Allah Ta'ala. Mung nak jawab lah ni. Soalan aku lah ni. Ya, aku nak jawab. Dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Oh, mai-mai. Siapa dia kau Abu Hanifah sekarang? Pengecup laku begitu. Ngaji pahit lari berat. Nak menyata kebenaran pun takut pahit. Maka berkata ia, adakah Allah itu mawujud? Adakah Tuhan itu ada? Soalan pertama. Maka jawab Abu Hanifah, boh ke? Ya. Maka kata ia, di mana ia? Mu kata Tuhan ada. Mana Tuhan? Sudah. Maka, mana ia? Kata Abu Hanifah, tiada ia tempat baginya. Tuhan tidak ada tempat. Yang bertempat itu jiring makhluk. Kalau Tuhan bertempat, Tuhan itu jiring. Ya, ikut mantik dia lah. Kata ia, betapa ada maujud, tiada yang bertempat baginya. Ambo tak nampak lagi. Tu teori dia. Mantik dia. Benda jiring ada tempat, zat tak ada tempat. Ambo tak boleh terima. Kaedah tu, kau rekod makhluk juga. Kau ada hadis sahih yang menunjukkan kaedah tu sahih. Dok juga. Kau kaedah yang kata gini-gini. Sudah. Maka dia tak boleh terima. Ambo tak boleh terima. Kalau benda tu ada, mesti bertempat. Ambo ada tempat. Ambo ada ke? Ambo ada tempat. Demo ada tempat. Dengar. Itu je. Sudah. Katanya Abu Hanifah orang ni tak ngaji rupanya. Kita wik ke edoh nampak macam bisa. Buat YouTube lah. Buat channel sendiri. Nampak macam bisa. Bodoh lah tu. Ambo wik ke edoh tak faham. Mula-mula ada wik ke edoh tak kerti dah. Kakak ni sudah. Tak boleh dah. Tak boleh main ke edoh dah. Kalau kakak jenis lagu ni. Tak boleh main ke edoh dah. Kata ia, bagi dirimu itu dalilnya. Ginilah. Nampak demo tu lentur sangat gini. Di tubuh tu ada bukti dia. Kata Tuhan itu tidak bertempat. Di tubuh tu ada bukti dia. Tunjuk. Maka dia takut lagi tunjuk diri dia pula. Sudah. Nampak sangat bodoh diri dia. Kalau di tempat lain, dia nampak dia diri-diri dia. Patut dia tengok diri dia, dia nampak dah kewujudan tu. Tapi diri-diri tu ada bukti. Dia jadi malu lagi. Berapa kali dah. Kalau ilmu munazarah ni, muka dia muhawar tu kena pakut dah. Acu tu buk ping kena. Acu ping, acu ping, ping. Tengok, lama-lama bintang kamar. Memandang-mandang hati kamar. Memandang hati kamar. Kata ia, di mana dalilnya? Sudah. Dia pun sudah. Mana dalil? Mana dalil? Awak kata di tubuh saya ni ada dalil. Benda ada tapi tidak bertempat. Di tubuh saya ada dalil. Mana? Ya, bimbing dah. Kau tunjuk tubuh dia. Kata ia. Kata Abu Hanifah. Tiadakah pada dirimu itu nyawa? Mu rasa mu ada nyawa tak? Katanya, ya. Mu yakin? Ya. Kata Abu Hanifah. Di mana tempat ruh kamu? Mana nyawa mu? Cuba tunjuk kamu. Di mana? Tangan? Di telinga? Di otak? Di kaki? Di perut? Di usus? Di akal, di Gabriel. Itu. Itu di kepala kamu kah atau di perut kamu kah, di kaki kamu kah? Maka tercengeng dia. Sudah. Nak jawab ke mana? Kaki dok, tangan pun ada, mati juga. Perut sudah. Dia mau yakin, yakin ada. Tapi mana? Tempat dia ada mana? Sudah. Dia pun jadi tadi jawab soalan. Napa dah? Benar dah tu. Negeri beringin rendah. Benar. Belalai jawapannya. Maka tercengeng pula dahri. Kemudian maka dia menyeru Abu Hanifah dengan labal. Abu Hanifah kata, mari. Wak mari susu segelah. Maka orang yang khidmat situ, wak mari susu segelah. Yakni susu. Dan berkata ia, tiadakah pada susu ini minyaknya? Yakni lemak. Tuan nampak dok susu ni dalam gelah? Ya. Susu ni ada lemak dok. Ya, saya minum memang rasa berlemak. Berkering. Penuh berkering. Nampak? Maknanya ada penuh berkering tu. Kering tu. Ada yang yakin? Ada lemak ada ke? Ya, betul. Maka katanya Abu Hanifah kata, di mana tempatnya? Mana lemak dia? Mana? Tunjuk. Mu kata sedap dia. Lemak dia sedap. Makan minum. Sedap lemak. Duk mana lemak dia? Mu rasa tak? Rasa? Tahu dia ada? Ada. Di mana? Atas kau? Kanan kau? Kiri kau? Tengah kau? Kita dah tunjuk. Mana tempat dia? Sudah. Tak ada apa dah lah. Di atas kau? Di bawahnya?
tercengeng pula dua kali tercengeng tu eh. Tercengeng. Ah, tak boleh nak jawab ah. Yo orang tak jawab, orang jahil aku tiap betak kat lain pula. Nah. Pertama wi kaedah tak reti apa dah. Dapat cara tahulu dia, kita wi kau ni yo betak kat lain pula. Nah. Maka kata Abu Hanifah seperti tiada dapat bagi ruh itu tempat pada tubuh dan tiada pula bagi minyak atau lemak itu pada susu. Demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah di dalam kaum ini tempatnya. Makhluk mu nampak yakin dia ada, tempat mu tak tahu dia mana, tak tahu, tak nampak. Tak tahu kau kata mana. Begitu juga kami orang Islam yakin Allah Taala dan dia tidak perlu tempat. Kaum tak ada, makhluk ni tempat tak ada juga. Kata Dahri. Dok debat juga pakloh ni dok berdebat bab ni. Tapi tak panggil Dahri dah lah ni nama dia tukar jadi Labaliu depan. Ada ada. Nah. Tuhan wujud tanpa tempat. Nyo debat juga perkataan ni. La ilaha illallah. Siapa cerita ni? Cuma tukarlah. Tak disebut Dahri tapi ai tu tuduh alik belakang tapi nah. Sebut gak sudah seru hati. Seru hati apa? Awak Wahabi. Dok saya bukan Wahabi tapi saya seru hati. Saya nak samai tu. Apa bukan kaitan dengan awak? Okey, awak okey bukan. Apa awak nak samainyo? Dok saya tahu sedih. Seronyo lah. Wah, berat tu. Orang ni gila sebelum gila dia panggil. Kata Dahri, maka apa ada dahulu daripada Allah dan apa yang kemudian daripadanya daripada Allah, wallahu a'lam. Panjang cerita ni. Cerita ni hampir dengan 22 tahun lepas. Nah. 22 tahun lepas cerita ni. Panjang pula cerita dia. Ustaz, apakah yang diboleh ke dok kita melakukan solat sunat seperti solat hajat, solat istikharah, lain-lain solat sunat tanpa henti sehingga kita puas hati dan dapat merasakan yang Allah sudah bagi jawapan dalam solat tersebut. Boleh terpulih kepada kita lah. Nak semaya siapa pesek pun tak apa, terpulih kepada kita lah. Eh, semaya. Cuma buat ibadat tu jangan tekan sangat. Buat ibadat dalam hati yang tenang apa dia. Kadang-kadang ada ulama menggunakan teori kaedah menekan nafsu. Nah, ibadat tu kita tekan sikit sebab kalau layan sangat jadi tak kuatlah hati kita, iman kita tak kuat. Maka kita kena tekan sikit. Uji sikit hati kita tu nah. Maka tak ada masalah kepada dia. Adakah dikira berdosa pemandu yang memandu tidak mengikut peraturan sehingga membawa kepada kecelakaan jalan raya? Saya semua kena dengan pemandu motosikal yang suka menceloh laju-laju siapa nyaris nak langgar dia. Gini kita sebut dah. Membuat melakukan benda-benda yang membahayakan keselamatan masyarakat penduduk hukum dia haram. Sama ada buat kenderaan, naik kenderaan laju ataupun buat rumah menghalai laluan jalan raya ataupun buatlah benda-benda yang membahayakan keselamatan masyarakat lain. Maka menyebabkan masyarakat gabrio kau gapo, maka hukum dia haram. Naik motor laju populasi. Mocik tu seminggu dok ketar. Yo, seminggu dok ketar kakak. Nang lari laju supo hatu raya. Tak accident tak apa, tak apa gapo, tak mati, dosa tetap dosa. Mengganggu perasaan, menyebabkan suasana tidak tentera orang, okay. Mocik jadi tak gelisah, jadi orang payah nak. Kalau berat lagi mocik pula mengganggu ketenteraan awal, nah. Litah kereta. Litah jalan. Kereta tu beri. Pop, pop, pop. 10 butir kereta. Dia pun tengok saja. Jalan. Syuk. Syuk. Siapa dia mengganggu ketenteraan yang awal? Mokcik ataupun kereta itu. Nampak? Lalu ni. Jadi macam-macam. Semua. Siapa-siapa dia. Tak syarat penunggang motor, penunggang kereta, penunggang kaki. Semua tu. Kalau mengganggu. Jadi kalau orang lagu tu, janganlah litah jalan raya. Nah, naik je jantas. Nah, lagu tu. Ustaz, boleh ke orang lelaki pakai solat, pakai lelaki solat pakai kain batik perempuan? Boleh, hukum dia sah. Kerana asal saja tidak ada najis, tak ada masalah apa. Sah. Haram ke tak haram? Sah lain, haram ke tak haram, berbahasa lain. Kain batik ni gini. Ada tempat kain batik tak boleh pakai kerana dia pakaian perempuan, menunjukkan kita minat kepada keperempuannya. Jangan buat bibik-bibik yang menunjukkan kita nak jadi apa. Jangan layar sangat. Takut nak muka. Mula-mula pakai kain sarung. Lepas tu pakai korset. Lepas pakai baju kurung. Ha, beratlah kakak ni. Tapi ada setengah tempat, orang jatuh pakai kain batik seperti orang tepi patah. Orang tepi patah, orang ke laut, dia akan pakai kain batik.
Siapa dia biasa duduk ke laut tahulah. Orang ke laut ni pakai kain batik sebab dia cepat serak peluh. Gapo dia? Kain batik. Kadang-kadang ambo pun pakai kain batik. Tak ada masalah gapo dia. Ada setengah tempat tu tidak jadi masalah lelaki pakai kain batik. Jadi uruf ada tu muhakamah, ada setempat ada kait dengan hukum hakim juga. Ustaz, saya nak tanya, saya korban dua bahagian, macam mana nak bahagi? Boleh tak masuk? Bahagi gitulah. Bahagi semua. Nak masuk pun boleh, terpulang kepada kita. Cuma setiap bahagian itu bahagi sedikit, kada orang tak malu dalam skelo lah. Setiap bahagian skelo-skelo bahagi, orang lain nak masuk ke nak apa dia terpulang kepada kita. Cara bahagi itu macam-macam deh. Apa hukum ayah bagi harta masa dia hidup? Ikut dia harta dia. Bapa? Rasa tak puas hati. Awak ada WPT sama kau ayah awak untuk beli tanah tu. Dok pun. Patut apa awak rasa ke apa? Patut mujur rezeki ya tu eh. Ayah bagi masa hidup kau, ayah bagi masa tidur kau, masa tali tandah kau, ikut ayah lah. Muka harta ayah rezeki lah gitu nah. Tak perlu kau apa dia lah, ikut dia lah. Harus hukum dia. Bukan nak menganyai anak-anak. Ikut dia harta dia. Tetapi kalulah seorang ayah bagi harta dan tidak beri kepada ahli waris dengan niat nak menghalai daripada anak menerima harta dia, haram perbuatan lagu ni. Nah, seolah-olah apabila dia mati dia tak sewi kepada anak tu. Sepatutnya anak tu berhak, tapi dia tak rela beri. Nah, macam ada setengah ayah tu kali nak mahu sangat. Okey, kalau ayah mati jangan wisak kau kakak ni. Ni hok sulung ni, hok tak dengar kata ni. Nah, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahud, hok ni tak sebui ni. Kakak ni tak sebui misalnya. Maka haram hukum dia. Perbuatan menghalang hak orang selepas pada mati itu berdosa. Tapi kalau dia bagi dah molek tak ada masalah ke apa dia, itu pulih pada dia. Cara nak lakukan nazar yang dah terlanjur sebut, contohnya kita nazar. Kalau buat sekian-sekian dosa, saya nak selawat Fatih 500 kali. Lepas tu contoh kita terbuat juga dosa tu beratus kali 20. Allah, 500 kali, kali beratus kali. Dan tak dapat dah selawat Fatih 500 tu, kena kafarat lagu mana pula. Oh sudah. Sekali buat 500 kali. Lepas buat beratus kali dah. Oh, ratus, 500 kali, ratus kali. Oh selok nak selawat lagu mana dah apa? Tak tahu. Pandai sangat. Nazar pelik-pelik. Gitulah kena buat. Tak buat hukum dia berdosa. Kalau tak mampu kena buatlah. Jangan cepat nak cari nak alih ni, nak alih ni. Ni nak alih takut ada boleh bayar ke. Ngejah dia lagi nak ngejah ni. Buat sudah dulu. Pisuh dulu masa, cari dulu, tak usah tidur, ngawak dulu susah. Kalau tak boleh nak buat sangat serah macam tak ada, memang tak mungkin nak buat dah. Barulah cari inisiatif lain. Ustaz mohon huraikan sedikit mengenai solat khuf ketika perang. Solat khuf ni ia panggil solat syiddatul khuf kerana terlalu takut. Antara maksud syiddatul khuf, suasana yang takut ketika perang. Maka perang ni macam-macam, ada ni riwayat hadis tak silap ambo, mazhab kita ambil 4 riwayat tu saja kaedah. Nah, yakni musuh pada arah kiblat, musuh bukan arah kiblat. Musuh arah kiblat maya ramai-ramai. Allah Akbar, boleh-boleh tengok. Maya. Hak ni rokok, hak ni tak rokok lagi. Hak ni tidak, hak ni baru rokok. Hak ni sujud, hak ni tengok lagi. Hak ni duduk antara sujud, hak ni baru sujud. Hak ni sujud, hak ni duduk antara dua sujud. Ha, jadi boleh tengok itu. Tengok. Jangan tengok saja. Tengok. Orang tengok pun. Tengok. Dia tengok saja. Oh, kena royak lah. Tapi perih ke? Nih. Boleh tepik, boleh royak, boleh bergapa dia. Nih. Ni. Pop, pop. Ah, sudah. Noyak gua ni. Maya ni. At-tahiyyatul mubarakah. Kawan tu kata, senyap tak ada royak gapa. Bangun tu. Guling batin belakang dah tu. Jangan lah. Hak tu musuh dihadapan. Kalau musuh di belakang, buat dua kumpulan. Aku kata kepada Allah, aku buat semaya dulu. So kumpulan. Masuk rakaat kedua, hak ni mufarakah cepat-cepat semaya cepat-cepat. Hak ni pula masuk, ganti pula ngata imam. Sambung rakaat kedua, ngata imam. Tu imam baca surah panjang-panjang pula. Hak ni paling belakang pula jaga. Jaga saja. Dok tengoklah kalau tembok ke tembok. Ni tengok. Dok kata suruh jaga. Jaga sejaga-jaganya. Itulah lebih kurang yang macam-macam cara, ada berapa lebih kurang 4 cara tak silap ambo dah. Guano nak kenal seorang itu ditipu oleh syaitan ataupun tidak? Gini. Setiap benda yang bukan kerana Allah dan Nabi Muhammad dan bukan menurut cara yang benar, itu setah. Ikutlah dengan rupa agama, dengan rupa apa pun, bukan kerana Allah, setah. Bukan kerana agama, setah. Tidak ikut cara agama, setah.
Cara kena betul, tujuan kena betul. Kalau tak betul salah satu, cara tak betul, settle. Ataupun matlamat tak betul, settle juga. Nah, mudahlah, WCP gitulah. Nak sebut pak belakang kat selok payahlah begitu. Ustaz boleh kau kita doa nak mati sebelum keluarnya dajjal? Kita kalau boleh lah tak usah jumpa lah dengan dajjalnya. Mereka tak usah jumpa sungguh. Siapa dia nak jumpa dengan dia? Bukan waris kita ni. Nih, kau lama tak jumpa dengan dia? Lama tak jumpa. Mari peluk dok dajjal. Ni Nabi ayat dah dia ni menyesat ke umat. Nih. Maka tak boleh lah. Lepas lagu mana boleh kau dok minta? Boleh hukum dia. Boleh kita minta untuk mati kerana maslahah agama. Saya misalnya kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kita ikutlah gapa-gapa duduk dalam keadaan yang menyebabkan agama kita terancang. Seperti duduk sama dajjal, agama kita terancang. Maka kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kalau boleh mati ke hamba dulu sebelum daripada dajjal muncul. Kita pun ayat kata dajjal esok nak mari. Ah sudah, berarti mati hari ini. Ah tak sih, kalau mati hari ini. Hamba ingat lama lagi dajjal mari, sebab tu hamba minta mati. Lepas tu kalau dajjal hari-hari esok, hari ni mati. Ajai, awal sangat dah pulak. Oh pulak. No, jadi pening juga. Saat ni nak mitok. Lepas tu kata awal sangat dah pulak. Jadi berani mati lah. Berani mati. Ustaz, apa hukum isteri yang isteri orang menjadi asyir? Asyir. Oh, payah berlaku bahasa Uganda lagu ni. Asyir. Dalam program sebab kita kerja. Jadi bos suruh. Macam sambut tetamu lah dalam program sebab bos suruh. Gini. Jadi penyambut tetamu. Penolok tetamu. Ikutlah. Perambak tetamu. Ikutlah. Hak penting jangan ada unsur fitnah lah. Kalau program sama-sama perempuan, program hak munasabah, keadaan dan suasana munasabah, pakaian yang menutup aurat ko gapo dia, nah tidak ada unsur percampuran lelaki dan perempuan, semata-mata kita je tekek sanitizer ya misalnya contohnya lah. Hang tak jadi kop dosa benda lagu tu nah. Jangan boh kita kata awak pakai baju kebaya, belah daripada bawah sampai ke atas kepala. Hang tak boleh lagu tu. Nah, patu kalau orang mari paling belakang pula. Patu walau jatuh barang, rokok. Bunga orang okay, lagi. Nah, maka tak boleh lah kalau lagu tu. Maka semata-mata jadi apa? Asyir. Kau dia tak tahu kita. Betul kau kita baca tak tahu ni. Nama asyir kau dia tak tahu lah. Istilah macam-macam lah ni tak wajib ngapa ni. Kalau kita panggil nyepak pun tak apa. Kawan saya kerja mesin rupuk. Kemudian dia termesin rupuk yang ada najis anjing kering. Anjing kering kau najis tu kering. Najis anjing kering. Najis anjing kering. Najih ku kering, bukan anjing tu kering. Nama itu. Sifat kering tu bukan anjing, sifat kepada najih. Adakah kena sertu walaupun tiada kesan najih? Tak payahlah. Nah, sekalipun kita mesing, bukan kata mesing najih anjing. Anjing kita mesing. Tak apa je jangan kena kita nah. Patut kena di mesing rupuk. Bila masuk kita semaya pakai mesing rupuk atas belakangnya. Ikutlah di najih di mesing rupuk tu ikut dia lah. Tu pulih pada dia mengko tak semaya. Kau ada semaya pakai mesing rupuk. Allah akbar. Zzz, Allah habis kapek tu iman pegang mesin rupuk tak ada semaya pakai mesin rupuk. Jadi tak payah dah, tak payah. Ustaz nak tanya selepas mati koring setiap manusia tu pergi mana? Ikut dia lagi mana. Nah, tak tahu lah ambonya pergi mana dia. Tak tanya kau pergi mana eh. Nama jin mati. Siapa dia tak mati? Iblis. Mati, ya, tetapi ditangguhkan sebelum daripada kiamat. Sebelum pada kiamat, dia ada masa dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Nah, dia mati, ya, mati. Jin, mati. Koring ni masuk dalam kategori jin, mati. Ya, mati. Nah, sebab tu ada orang boleh bunuh jin lah, apa dia. Jin ke super manusia, bukan tak mati dia. Ustaz, bolehkah kita bercakap seperti ini? Tak apalah dia bukan Islam. Biarlah, biarkan je lah. Dia tak tutup aurat atau nak buat maksiat apa sekalipun. Adakah kita akan dikira bersubahat menyokong maksiat tu? Style dia, kekecek.
ikut dia lah. Mungkin dia bukan Islam pun. Ha, kecil lagu tu. Maksud dia menghalalkan dok-dok. Maksud dia. Nah, dok kita serabut sangat dok. Bukan maksud menghalalkan. Bukan kata perbuatan tu halal. Kita tahu. Orang kafir pun tak boleh buat juga. Tapi orang kafir tak dengar kata. Cakap kita nak syarah ke orang kafir berat. Kalau lah dia tu tak boleh kecil lagu tu. Berarti kita kena syarah ke dia. Amoy. Ahso. Angka. Tak boleh pakai lah seluar pendek. Dosa. Nampak? Berat gila orang pun. Lepas kita nak ajak mana? Dia kafir kita nak kata lagu mana? Dia kafir kita. Gosok kali kita kata dia kafir. Gosok kiri gitu lah kata-kata. Kata-kata kita tak apa lah. Mungkin kata menghalak gitu deh. Ustaz nak tanya kalau semaya sambil dukung anak boleh ke? Sebab anak menangis. Tak apa. Anak tu dukung pok dia tak apa. Anak tu dukung pok dia pula. Masa menangis. Tak apa. Yang penting jangan ada najis. Ya pakai pempuh tak apa. Ya piku pempuh atas palo. Sebaku pempuh buat atas palo. Tak apa. Pempuh tu bukan najis. Jangan ada najis saja. Budak bukan najis. Ustaz apa beza jaga tepi kain orang dengan mengambil berat jiran sebelah rumah atau kenalan kita? Jaga tepi kain orang ni kita cari aib orang. Gi sebar aib orang, cerita-cerita perihal dia. Kalau bo tanya khabar awak sihat ke dak, tu bukan jaga tepi kain orang. Tu tanya kesihatan dia, boleh pahala. Jaga tepi kain orang hok tok comel ni cari aib dia. Aik kita ada dok kecek mengenai kelemahan anak dia. Anak dia goni, anak dia bini, dia gini. Tok laki dia gini. Dok kecek. Itu jaga tepi kain orang. Tapi kalau kita tanya kesihatan anak dia. Tanya anak awak sihat ke? Sebab hotina tu janda ke? Okay? Jadi baik selalu. Tanya kesihatan. Tanya makan dah. Saya tak boleh muka jirai ke hok jirai. Tiba-tiba jadi baik tak sahur. Pakai jubah, pakai serbel pula pergi. Beli Tomie. Wallahu a'lam al-Fatihah.